Debit Sungai Cidurian sudah mulai surut dan kita berdoa bersama mudah-mudahan air banjir di Sungai Cidurian ini segera surut dan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Cigudeg sampai dengan berita ini dilaporkan tidak ada korban. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.